Oke, selamat datang kembali di channel YouTube Ruang Para Bintang. Kali ini kita akan kembali membahas soal persiapan ujian mandiri Poltekkes tahun 2022. Terus tongkrongin channel YouTube ini. Semoga adik-adik siap dalam ujian mandiri kedepannya. Sukses selalu. Jangan lupa share video ini. Jangan lupa like, comment, subscribe channel ini. Terima kasih, kita langsung bahas soalnya ya, adik-adik. Ya, oke, langsung kita mulai dari soal yang pertama ya. Jika cosinus a ditambah b sama dengan 100 per 125, dan cos a dikurang b sama dengan min 44 per 125, maka nilai dari tangen a dikali tangen b sama dengan min 36 per 7, min 18 per 7, min 16 per 7, 32 per 7, 36 per 7 nah oke okay, kita akan coba bahas nah yadi coba diperhatikan konsepnya ya nah lihat di sini yang diketahui adalah apa cos a ditambah dengan b itu adalah 100 dibagi dengan 125 gitu kan nah rumus dari cos a tambah b itu apa cos a cos B kurang sin A sin B sama dengan 100 per 125 gitu. Nah selanjutnya kita lihat untuk kosinus e, A dikurang B ya. Nah kosinus A dikurang B katanya adalah min 44 per 125 di mana rumusnya ini adalah cos A cos B plus ya. Jadi kalau kurang jadi plus sin A sin B jadinya minus 44 per 125 gitu. Oke, okay, nah jadi kalau kita eliminasi, nah di sini kan cos A cos B kurang sin A sin B. Nah, ini kan tadi 100 per 125 sedangkan cos A cos B plus ya kan plus sin A sin B itu tadi min 44 per 125 nah baik jadi ini kita coba uh, jumlah misalnya ya kalau kita jumlahkan maka sinusnya yang habis maka ini menjadi 2 cos A cos B Ya kan? Kemudian ini sama dengan Kalau kita jumlahkan Berarti 100 ditambah minus 44 Berarti sekitar e, 56 per 25 Bisa ya Maka dari sini Bisa kita peroleh e, Cos A cos B nya Adalah 56 dibagi 2 berarti 28 per 25 Nah itu yang kita peroleh Cos A cos B nya Oke okay? Nah, kita untuk mencari sinus A, sinus B-nya, kita boleh uh, eliminasi, atau substitusi, sorry. Uh, kita substitusikan aja ke persamaan yang pertama ini, yaitu cos A, cos B. Tadi kan dikurang sin A, sin B, itu adalah 100 per 125, kan? Nah, cos A, cos B-nya kan ini, 28 per 125, kurang sin A, sin B, sama dengan 100 per 125. Nah, berarti dari sini bisa kita peroleh min sin A sin B sama dengan 100 dikurang 28 itu 72 ya. Uh, ya, 72 kan. 72 berarti di sini per 125. Sehingga sin A sin B itu adalah min 72 per 125. Nah, yang pertanyaannya kan apa? Tangen A kali tangen B. Nah, ingat adik-adik tangan itu kan sin per cos ya kan? Kali sin B per cos B. Nah, ini kan boleh dijadikan jadi sin A sin B per cos A cos B. Nah, ini kita lihat sin A sin B kan apa? Min 72 per 125 per 28 per 125. Nah, ini sama dengan min 72 per 125 kali 125 per 28. Nah ini kita coret aja. Jadi min 72 per 28 sama-sama kita bagi 4 ya. Kalau kita bagi 4 berarti min 18 per 7 ya. Jadi jawabannya itu adalah bola gitu ya. Nah dari mudah-mudahan bisa dipahami nih Jadi caranya gampang gampang sebenarnya ya. Cuma artinya ketika kita lupa rumusnya maka pasti tidak bisa kita selesaikan. Jadi yang perlu dari di konsep. Nah, oke, okay, kita lanjut di soal berikutnya. Nah, kita masuk di soal nomor 2 ya. Nah, ini pertanyaannya apa? Nilai limit uh, x mendekati min 3, akar 2x plus 3, min 2x plus 3, dikurang 3 per x kuadrat tambah 3x sama dengan. Nah, 1 per 6, 1 per 9, kemudian 1 per 18, min 1 per 27, min 1 per 18. Nah, baik adik-adik kita coba jawab. Nah, ini limit, ya kan, X mendekati min 3, akar dari min 2X plus 3, minus 3, per X kuadrat plus 3X. Nah, kalau kita substitusi negatif 3, maka ini menjadi min 2 kali min 3 min 9. Eh, min 9, jadi 6 ya, sorry, min 9. 6 tambah 3 jadi akar 9 ya kan. Kurang 3 per, ini jadi min 3 kuadrat, min 9 kurang 9 maka ini 0 per 0 jadi tak tentu nah kan nggak boleh hasil limit tak tentu maka kita coba kalikan sekawan adik-adik ya Nah, limit X mendekati minus 3, akar dari min 2X plus 3 per X kuadrat tambah 3X sama dengan limit X mendekati ini dari uh, kurang 3 lagi ya. Sorry. Nah, ini jadi akar min 2X plus 3 kurang 3 per X kuadrat plus 3X kali 3. Akar dari min 2x plus 3 ini plus 3. Sekawannya ya. Nah ini. Baru plus 3. Nah. Jadi sama dengan limit x mendekati 3 ini. Akar kali akar jadi akarnya hilang. Nah kemudian min, 3, min kali min, min. 3 kali 3, 9 ya. Per. Ini jadi kita keluarkan x tambah, tambah 3 gini. Faktorkan. Nah ini akar min 2x plus 3 plus 3 gitu. Oke. Okay? Nah baru sama dengan limit x mendekati 3. Ini jadi min 2x kurang 6 per x kali x plus 3 kali akar min 2x plus 3 plus 3 gitu. Nah ini kita faktorkan lagi adik-adik yang di penyebutnya min 2 kali x plus 3 gitu per X kali X tambah 3 akar min 2X plus 3 plus 3. Nah, kalau kita perhatikan ini berarti limit X mendekati min 3 ini kan habis nih. Jadi, min 2 per X kali akar min 2X plus 3 plus 3 gitu. Jadi, sama dengan kita masukkan aja. Min 2 per 3, eh sorry, min 3 kali uh, akar 9 tadi tambah 3. Jadi min 2 per min 3 kali 6 uh, ya. Jadi jawabannya sekitar uh, berapa nih? Ini kita coret ke sini. Min ya, min 1 ya. Ini jadi 3, sini 1 kan. Jadi berapa ini? Uh, seper 1 9 ya. Iya, jadi jawabannya sekitar 1 uh, per 9. Bisa ya? Jadi jawabannya itu adalah option B. Nah, adik-adik kalau misalnya gampangnya supaya nanti kalian tidak misalnya sulit menjawab soalnya, cara cepatnya gini aja. Di sini angka berapa? Angka 3 kan? Jadi kalau angka 3 di sini maka kalikanlah dia dengan seper 2 kali 3 gitu. 2 kali 3 berapa? 6 gitu. Kemudian koefisiennya ini berapa? Negatif 2. Nah ini kalikan deh. 2 dikali min 3 berarti min 6 ya baru tambahkan dengan 3. Nah, ini dia. Jadi, min 2 per min 3 kali 6. Nah, ini coret aja. Jadi, 3 di sini satu Jadi, jawabannya 1 per 9. Ah, gampang kan? Jadi, sama aja. Nah, adik-adik tinggal nanti menjawabnya dan memilih mana yang paling gampang. Oke, okay. adik-adik kita lanjut ke soal berikutnya ya. Oke, okay, masuk di soal nomor 3 ya. Suatu proyek akan diselesaikan dalam X hari. Biaya proyek per hari adalah x ditambah 500 per x dikurang 40 dalam juta rupiah. Biaya minimum proyek tersebut adalah... Nah, oke, okay, hari-hari kita jawab. Nah, katanya di sini biayanya untuk per hari ya. Kita lihat biaya-biaya. Per hari adalah x, ya kan, ditambah 500 per x dikurang 40. Karena proyek itu disiapkan dalam x hari, berarti biaya dalam x hari adalah x kita kalikan dengan x tambah 500 per x kurang 40 gitu. Oke, maka kita kalikan x dikali x, x kuadrat ini kemari. Plus 500 dikurang 40X. Nah, itulah biaya dalam X hari. Nah, biaya minimum proyek tersebut. Nah, supaya dia biayanya tersebut menjadi minimum, biaya menjadi minimum, maka biaya diturunkan sama dengan 0. Sehingga kalau kita turunkan dari adik, adik, berarti 2 kali 1, 2X pangkat 1 ya. Nah ditambah turunan 500 berarti 0 Turunannya min 40 x jadi min 40 sama dengan 0 Berarti 2 x sama dengan 40 Berarti x nya adalah 40 dibagi 2 Maka harinya adalah 20 hari gitu ya Oke bisa Nah ini sudah dapat Maka kita tentukan berapa sebenarnya biaya minimumnya tadi Kan bx nya tadi apa X kuadrat dikurang 500, dikurang 40x kan, maka biaya dalam 20 hari itu jadinya uh, 20 pangkat 2 dikurang 500, 40 kali 20, berarti 400 dikurang 500 sama dengan berapa nih, sekitar jadi 5, eh sorry ini tambahin ya, kok 500 ini plus ini plus plus ya. Ini plus berarti ini kurang 800 ya Jadi 900 dikurang 800 berarti 100 Nah dalam juta kan Dalam juta Nah eh, dalam juta rupiah Berarti jadinya 100 ju, juta gitu ya Jadi jawabannya itu adalah C gitu Oke baik seperti itu kira-kira Adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami ya Oke masuk di soal nomor 4 ya Oke okay, baik di soal berikutnya mengenai suku banyak dan teorema sisa Suku banyak fx dibagi dengan x kurang 2 sisanya 5 Dibagi dengan x kuadrat dikurang x kurang 6 sisanya 3x kurang 1 Jika dibagi dengan x kuadrat dikurang 4 maka sisa pembagiannya adalah x kurang 2 x plus 2 2x kurang 3 3x kurang 1 2x plus 1 Nah Oke, okay, adik-adik kita lihat. Nah, katanya jika suku banyak fx dibagi dengan x kurang 2, dia sisanya langsung 5. Nah, kalau dibagi dengan x kuadrat dikurang x kurang 6, dia sisanya adalah 3x kurang 1. Nah, bagaimana jika fx dibagi dengan x kuadrat kurang 4? Nah, sisanya jelas kalau dia berderajat 2 pembagi, maka sisanya pasti berderajat 1. Nah, seperti ini. Nah, perhatikan. Uh, kalau kita buat ini, faktornya ini kan jelas pembaginya ini X tambah 2, X kurang 2 gitu. Nah, berarti ini sudah ada. Nah, ini sudah terpakai. Ini yang belum kita dapat. Nah, boleh kita lihat dari sini. Dari X kuadrat dikurang X kurang 6. Kita faktorkan berapa nih? Berarti X, X kurang 3, X plus 2 kan? Maka ada 3 ini kita nggak pakai. Ini yang kita pakai. Berarti X-nya di sini pembuat nolnya adalah negatif 2. Dari mana negatif 2? Kalau misalnya di sini kan supaya ini 0 maka ini min 2. X nya min 2 supaya 0. Min 2 tambah 2 kan 0 gitu. Nah baru kita masukkan. Berarti sisa adalah masukkan minus 2 X nya ke sisanya tadi ini. Jadi 3 kali minus 2 dikurang 1. Berarti minus 6 kurang 1 jadi minus 7 gitu. Nah udah dapat minus 7 kita langsung Masukkan lagi. Nah, kan sudah dapat minus 7 nih. Berarti uh, untuk pembagi X kurang 2 itu minus 7. Maka kita langsung jawab aja yang ini. X-nya di sini adalah minus 2 dan di sini 2. Nah, kita pakai dulu yang minus 2. Nah, berarti masukkan kemari X-nya. Berarti minus 2A plus B sama dengan. Nah, ketika minus 2 jawabannya tadi berapa? Minus 7 kan? oke. Okay. Nah, masukkan lagi kalau dia 2, berarti 2A plus B sama dengan. Nah, tadi berapa? Uh, di sini jadinya berapa? Li? 5. Nah, ini kita coba jumlahkan aja. Ini habis. 2B sama dengan min 2. Berarti B-nya min 1. Benar ya? Nah, kalau B-nya min 1, maka boleh kita cari A-nya. Nah, kita substitusi ke sini aja. 2A plus B, tadi kan 5. B-nya minus 1. 2A kurang 1, 5, 2A sama dengan 6. Berarti A-nya berapa? T, 3. Sehingga sisanya tadi yang kita buat apa? AX plus B kan? Berarti 3X kurang 1. Jadi jawabannya itu adalah option D. Gampang kan? Nah, seperti itu kira-kira adik-adik mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan detail dikuasai. Oke, okay, next ke soal nomor 5 ya. Oke, okay, nah lihat di soal nomor 5. Kultur jaringan pada suatu uji laboratorium menunjukkan bahwa satu bakteri dapat membelah diri setiap jamnya dan membentuk barisan geometri. Bakteri pada jam kedua sebanyak 30 bakteri, sedangkan bakteri pada jam ke-6 sebanyak 2430 bakteri. Banyaknya bakteri setelah 7 jam adalah 243, 729, 810, 2430, 7290. Nah, baik Adik-adik kita lihat. Nah, kita ingat konsep daripada barisan geometri gitu. Nah, barisan geometri apa? A kali R pangkat N kurang 1 gitu ya. Nah, berarti dari sini kita lihat UN-nya ini adalah AR pangkat N kurang 1 gitu. Nah, bisa dilihat di sini adik, adik ya. Untuk U1, untuk U1 jelas adalah A gitu kan. U2-nya apa? AR. Nah, itulah pada saat 2 jam. jam kedua berarti 30. Sedangkan U6-nya adalah AR pangkat 5 yaitu 2430. Nah, pertanyaannya apa? Bakteri pada jam ketujuh maka caranya gampangnya Adik-adik gini aja bandingkan aja U6 dengan U2 yaitu AR pangkat 5 per AR sama dengan 2430 per 30 gitu bisa ya nah ini kita coret aja AR nah berarti kan jadi tinggal R pangkat 4 sama dengan ini coret berarti 243 dibagi 3 berarti sekitar 81 Nah R pangkat 4 berarti jadinya apa? 3 pangkat 4 berarti R nya jadinya adalah 3 Nah R nya adalah 3 Nah pertanyaannya bakteri setelah itu jam Berarti U7 AR pangkat 7 kan gitu Nah eh AR pangkat 6 sorry Nah berarti kan A nya belum kita temukan Nah kita caranya gampang kita nyari A nya dulu Nah dari U2 U2 tadi kan AR, yaitu 30. Nah, R-nya kan 30, eh, 3. Nah, berarti A-nya berapa? 10. 10. Jadi, bakteri awalnya itu sekitar 10 bakteri. Berarti 10 kali R pangka 6, berarti 3 pangka 6. Berarti 10 kali 729. Maka ini 7.290 bakteri. Jadi, jawabannya itu adalah opsi E, gitu. Nah, gampang kan? hari adik, -adik mudah-mudahan bisa dikuasai. Nah, demikian dulu untuk video di partai yang pertama. Untuk uh, soal persiapan ujian mandiri, Poltekes 2022 Oke. Okay, terima kasih, salam para bintang. <tuk>